Bapak Kardinal Julius dan Ignatius, para saudara Uskup Agung dan Uskup, Yang Mulia para Duta Besar dan anggota Korps Diplomatik, Excellencies, Ambassadors and Members of the Diplomatic Corps, dear colleagues, para pejabat sivil, para imam, biarawan dan biarawati, saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan. Di akhir perayaan yang indah ini, saya hendak mengungkapkan sekali lagi, once more, rasa syukur mendalam kepada Tuhan atas karunia yang Ia berikan kepada gereja dan dunia dengan terpilihnya Bapa Suci Paus Fransiskus 6 tahun lalu. Beliau, sebagai penerus Rasul Petrus, dipanggil Kristus untuk memimpin gerejanya, dan pada saat bersamaan untuk memberikan hidup dan harapan kepada seluruh dunia. Saya berterima kasih kepada Kardinal Ignatius Suhario yang terkasih dan terhormat karena telah memimpin Misa Kudus ini. Sungguh pantas bahwa Kardinal Indonesia yang baru pada hari ini memimpin ibadah kita untuk Paus yang baru saja memilihnya karena kasih bagi bangsa ini menjadi rekan kerja dekat Bapa Suci. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kardinal Julius, dan dalam beberapa hari akan merayakan peringatan 25 tahun terpilihnya sebagai kardinal. 25 years ago, Kardinal Julius was also appointed cardinal. Terima kasih juga kepada semua uskup, termasuk uskup terpilih baru, Monsignor Cyprianus. Terima kasih para imam, biarawan dan biarawati, serta umat berimam dari bangsa yang besar dan luhur ini. Gereja Katolik sudah melayaninya dengan kerendahan hati, dengan semangat damai dan dedikasi yang murah hati. Dan pelayanan ini tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga dalam tahun-tahun penting yang heroik dan perjuangannya dan dalam mencapai kemerdekaan serta selalu menemani Indonesia di jalan rekonsiliasi, keadilan, perkembangan dan damai. Perayaan malam ini juga merupakan permohonan kepada Allah agar Ia selalu melindungi Paus, memberinya kesehatan, membantunya dalam pelayanan universalnya, dan membiarkan sabda kasih, kerahiman, dan dorongan serta persaudaraan selalu didengar di setiap bangsa dan oleh semua umat manusia di bumi. Pada saat yang sama dalam Misa Kudus malam ini, hati kita juga disatukan dengan hati Bapa Suci Fransiskus dalam paduan suara doa yang agung. Oleh karena itu, kita ingin memohon lagi kepada Tuhan bersama dengan Paus yang sangat menengal dan mengasihi kita, kekuatan dan keberanian dalam menjadi saksi Injil bagi kita semua orang Katolik, terlebih bagi semua orang berkehendak baik yang tinggal di sini, di Indonesia. Kita memohon kemampuan untuk mengatasi kejahatan yang memecah belah kita, untuk berjalan bersama di jalan kebaikan, dan selalu menjadi pemanggung perdamaian dan persatuan di antara saudara-saudari. Izinkan saya untuk memberi sambutan dalam berbagai bahasa kepada para duta besar
yandengang ke hari diranian telah mengungkapkan rasa hormat kepada Bapa Suci dari negara yang mereka wakili. Dear colleague ambassadors, I have asked permission to say you a few words of thanksgiving because I am very honored and very emotional because of your presence here in this Holy Eucharist. We had experience through the solemnity of the Roman Catholic Rite to the Latin songs, through the prayer in our beautiful Indonesian languages, we had experience of the Church, a holy people, a priestly people, a chosen people from every race and tongue. And we had also the experience of the heart of the Holy Father, who donated to Indonesia this evening a new bishop, the new bishop of Ruteng, Monsignor Cyprianus Hormat, as I have announced at the beginning of the Eucharist. Thank you for coming here in such a great and qualified representation. And may our lives and our diplomatic service get courage, engagement, happiness, and generosity through the example of the Holy Father, Pope Francis, whom we have honored and for whom we have prayed this evening. Thank you very much indeed. Un grand merci aux diplomates et aux personnes de langue française d'être ici présents. Le Saint-Père écoute notre prière et se réjouit d'être ici tous ensemble présents, prier pour lui et l'encourager aussi dans son grand travail pour le monde entier, pour l'Église universelle et aussi un peu pour l'histoire, car chaque pontife met quelque chose de beau et de bon dans le chemin de l'histoire du monde entier et de toute personne humaine. Mille gracias, excelentissimos embajadores, hispanohablantes de los países de América Latina que hablan español. El Santo Padre viene de Argentina. Para nosotros está constituido nuestro padre y pastor, pero aquí tenemos también el embajador de la República Argentina con su señora. Mirándosle a ustedes, nosotros vemos también un poco al Santo Padre desde su origen, este gran pueblo y gran nación de América del Sur, y ahora sirviendo al mundo entero. Grazie anche al personale dell'Ambasciata d'Italia, qui presente, e di tutte le persone che, come me, parlano italiano. Il Santo Padre è il Vescovo della nostra città capitale. Grazie per essere venuti, preghiamo per lui. Excellencies and dear colleagues, once again, a big thank you from the bottom of my heart, with all the sentiments and all the honor you may read on my face. Thank you very, very much.